kunyit jadi semua alam ini nggak ada yang uh, kimia yang berbahaya tuh karena itu dia gurih dan uh, ya bermutu sebermutu se golkar mungkin karena warnanya sama <laughs> agak hujan dikit ini beneduh nih Bung pemirsa. Bang Rocky kalau tadi kan sempat uh, saya tanya ini kenapa sih uh, suka di sini? Ternyata memang apa ya tempatnya ya. Setuju sih bagus banget ya Bang ya. Ya jadi kopi kan ada aromanya. Nah aroma itu kalau dia uh, berkolaborasi dengan suasana alam itu lebih sempurna, lebih dapat uh, vibes-nya kalau kata milenial gitu mm -hmm. Dan ini uh, ini tempat yang oksigennya masih bagus. Lalu hirup pikuk kota nggak ada. Jadi kita bisa betul-betul bercakap-cakap dengan diri sendiri. Apalagi ditemani Caca Nisa untuk menghabiskan sore di sini. Thanks Caca. Ja. Bang, tapi kalau misalnya kita lihat ya, anak muda sekarang kan ya pasti tuh demen ngopi ya, suka ngopi. Hmm. Sehari itu pasti nggak bisa lepas hidupnya dari kopi. Kalau soal kualitas nih bang, kualitas kopi di sini sama kualitas kopi di coffee shop yang mahal-mahal tuh di Jakarta gimana? Kalah nggak? Kualitas harganya pasti berkali-kali lipat tuh. Tapi selalu kalau dia fresh kan kita kita dapat uh, secara batinnya kita tahu bahwa kopi ini dipetik dari pohon yang kita lihat di depan itu. Mm -hmm. Jadi kita langsung tahu oke okay, itu artinya alam memang menyiapkan itu buat kita. Nah, kalau di kafe kan itu disiapkan oleh barista dan mondar-mandir orang di situ tuh. Jadi kenikmatan ngopi itu kalau kita menyendiri sebetulnya tuh. Tapi kalau di ruang-ruang publik itu kopi itu teman untuk bicara politik. Karena kafein kan bikin pembuluh darah kita melebar lalu gampang untuk transaksi atau mencairkan suasana yang tegang. Kalau tadi kan perjalanan menuju sini ya, uh, jujur saya ya. ini baru pertama kali bang ke sini. Takjub juga bahwa ternyata potensi kopi di Indonesia ini luar biasa ya. Tapi kenapa ya mungkin anak-anak muda sekarang tuh masih lebih cenderung nih minum kopi hmm. dari brand-brand ternama. Yang kopinya itu justru udah luar, bukan ya, khas ditanam di sini dan dipanen di sini itu gimana bang? Ya pasti ada kopi Jepang tapi itu pasti dari Indonesia hmm. kan. Kan Indonesia itu produsen kopi mungkin empat lima besar sedunia, yang paling paling jago ya tetap Columbia, kopi Columbia itu menguasai dunia. Tapi produksi Indonesia udah masuk ke pasar-pasar internasional, apalagi uh, kopi luar sekarang itu yeah. udah jadi semacam simbol tentang kenikmatan kopi, kualitas tertinggi. Tapi sekaligus di situ ada etika, karena nggak boleh luwak itu diternakkan udah dipaksa untuk minum atau makan biji kopi terus kan. Jadi ada etikanya di situ. Tapi kalau anak muda ya pasti dia tentu dia menikmati dengan, dalam suasana uh, berteman hmm. dengan mereka kan. Hmm. Tapi kalau disebut uh, apa nama merek kopi, ya kopi yang enggak ada merek justru lebih nikmat tuh. Karena kopi bermerek kan yeah. ya yang dijual mereknya itu 90% hmm. mungkin daya tariknya kena mereknya tuh Ternyata kalau bisa dipikir-pikir ini potensi apa ya uh, Ekspor Indonesia ini mungkin selain kopi juga besar, tapi kenapa kita harus banyak ketergantungan impor? Ini jadi problem juga ya, bang ya? <laughs> kalau soal impor mengimpor itu karena orang mau ambil rente, mau ambil keuntungan dari impor, kan ekspor impor itu kan intinya dapat keuntungan tuh. Tapi kalau kita lihat hitung kopi kopi kita tuh produksi kira-kira sembilan -kira ribu kilo sembilan ribu ton, jadi hampir satu juta ton sebetulnya kopi kita. Ya tentu ada kualitasnya tuh. Nah seringkali harga itu tidak stabil, dipermainkan oleh para pengumpul. Padahal hak untuk memperoleh harga yang bagus itu adalah hak petani. Karena petani yang bekerja, petani yang merawat tuh, nah itu nggak adilnya begitu tuh. Petani ya. mungkin cuma dapat 20% dari harga yang kemudian masuk ke kafe-kafe di Jakarta tuh. Bang, kalau ini kopi luwak berarti ya? Iya Kenapa ini. Kenapa bang suka kopi luwak apa? Dari tekstur rasanya apa apa? Karena suka tingkat keasamannya Kop atau mungkin lebih senang yang bekat? sebetulnya kopi luwak itu khas Indonesia hmm. tuh. Karena sejarahnya dulu pemerintah Belanda memaksa Indonesia untuk nanam kopi itu yeah. karena uh, uh, pasokan ke Eropa kurang dari Afrika kurang, maka dipaksa kita tanam kopi. Lalu uh, pemerintah melarang uh, rakyat untuk uh, minum kopi. Karena itu eksklusif buat orang Eropa nah ada beberapa petani yang uh, lihai dia lihat kalau nggak bisa ngopi bagaimana kita tahu ya rasa kopi pada kita nanam itu lalu ada luwak itu dia petani lihat tuh kok luwaknya makan kopi itu iya. terus dia ikuti luwak itu ternyata luwak itu hanya makan bagian dagingnya aja bijinya dicacarkan di, di, uh, sebagai kotoran dipungut-pungut lama-lama uh, petani itu sangrai kopi yang dari perut luwak dan ternyata itu enak lalu menyebar ya, cerita bahwa kopi yang paling enak ada kopi yang udah dipilih oleh dua tuh. Kan dua pencumanya bagus, dia tahu mana kopi yang bermutu dan fermentasi di dalam lambung lua itu yang menyebabkan kopi itu uh, tingkat keasamannya terkendali tuh. Jadi dari luwak itulah kemudian kopi itu menyebar bisik-bisik uh, banyak -bisik. orang Eropa menunggu lua. Uh, kopi luwak. dan itu yang jadi sejarah kita sekarang. Berarti paling top favorite dari Bang Rocky Luwak, kan ada robusta arabica itu selain itu apa yang suka ya arabica robusta kalau ingin yang keras ya uh, robusta cuman orang seling sara mengartikan hmm. seolah-olah arabica itu yang asam oh. atau yang keras arabica ya. enggak yang keras itu justru robusta tuh hmm. namanya aja udah robusta Robus, robusta ro, 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 ro. dari, dari kata robust robusta bahasa latin artinya keras robust bahasa bahasa inggrisnya kan jadi sebetulnya karena kita punya semacam pandangan bahwa robusta itu dia nggak nggak bisa sepekat arabica, kalau dianggap Robusta itu keras, padahal eh arabica itu keras, padahal robustanya yang keras juga beda, kan. Ketinggiannya gua bedakan, kalau arabica mungkin di atas 2.000, tuh. kalau robusta 1.200 masih bisa. Bang, itu biasanya... itu uh, ya itu pilihan orang aja, ada yang suka robusta, ada yang arabica. Iya kalau aku suka Robusta, Rabica, Luwak, semua kopi itu. Mm -hmm. Semuanya favorit. Bang tapi biasanya ini orang kalau ngopi berasa paling keren kalau ngopi itu ala-ala di Perancis, di Paris. Pakai apa? Croissant, quiche, <laughs> gini. Kok Bang Rocky beda sendiri ya? Tradisional <laughs> sekali ini. G-Friends, singkong goreng. Kenapa Bang? Saya udah pernah ngopi ala Perancis. karena itu saya bandingkan dengan singkong. Ternyata ala singkong lebih serius, lebih serius nih. Lebih ini singkong kuning ini, ini warna sebuah partai juga sebenarnya kuning, tapi dia menjadi kuning karena dimasak bersama dengan kunyit. Jadi caranya itu direbus dulu singkongnya, diberi sedikit garam, bawang putih, lalu dimasak dengan kunyit. Jadi ini semua alam ini gak ada yang kimia yang berbahaya itu. Ya, karena itu dia gurih dan ya bermutu se -se bermutu golkar mungkin kena warnanya sama. <laughs> Fungsi pertama dari kafe adalah bicara tentang kebijakan, kritik kebijakan. Jadi itu itu sebetulnya asal usul hubungan antara kopi dan politik.